Pada Rabu pagi, SD Negeri 84 di kawasan Jalan Sentot Alibasa, Kecamatan Palmera, Kota Jambi terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter akibat hujan deras yang terjadi pada Selasa sore. Tidak hanya halaman saja yang digenangi air, namun air juga merendam 7 kelas. Di antaranya, kelas 1 sebanyak 3 ruang kelas, kelas 5 2 ruang kelas, dan ruang kepsek serta ruang guru. Wakil Kepala Sekolah Rita mengatakan, musim hujan sekolah dasar negeri SD 84 ini memang menjadi langganan banjir. Karena air sudah memasuki ruangan belajar, sehingga kelas 1 dan 2 diliburkan. Kira-kira kelas 1, anak kelas 1, kelas 2 terpaksa diliburkan karena ya ini kan masuk semua, jadi banjir, anak-anak tidak bisa belajar. Sementara itu, wali murid Edi berharap pemerintah bisa mencari solusi untuk mengatasi banjir yang kerap terjadi di SD 84 ini. Karena jika air terus tergenang hingga memasuki ruangan belajar, maka siswa tidak dapat belajar. Tingkat-tingkat sebelah gitu, supaya anak-anak tuh ini kan, supaya anak-anak tuh tidak terganggu lah gitu dengan masalah banjir sih. Azam Asmi, Jambi TV.